Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyati wa amalina Mayahdihillahu fahuwal muhtad wa mayudlil falantajidalahu waliya murshida wa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dimanapun berada, para pemirsa salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita melanjutkan pengajian kita di dalam pembahasan syarah kitab tauhid. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu ya banyak sampai pada kesempatan kali ini sehingga kita bisa terus mempelajari agama kita yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita berselawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan baik dan benar sampai hari kiamat kelak. Para pemirsa salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sering kita ulang bahwasannya pembahasan kita adalah pembahasan yang sangat urgen <tuh> karena dia berkaitan tentang pondasi di dalam agama kita ini. Layaknya bangunan itu dia kokoh, berdiri tatkala dibangun di atas pondasi yang kuat menancap ke bumi. Semakin kuat pondasi itu, maka semakin kuat pula lah bangunan yang ada di atasnya. Demikian sebaliknya apabila pondasinya lemah tidak kuat, maka bangunan yang di atasnya pun tidak akan mungkin bisa kokoh dan kuat. Demikian pula pelajaran kita pada kesempatan kali ini yang berkaitan tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan landasan fondasi seseorang di dalam beragama, di dalam beramal. Apabila fondasi ini kuat, tauhidnya itu kuat, kokoh, maka amalan yang dibangun di atasnya pun akan kuat. Dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila tauhidnya itu lemah, keyakinannya kepada Allah lemah, maka dipastikan amalannya akan goncang dan bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, bersemangat kita mempelajari materi ini mengulang-ulangnya bertanya kepada guru tatkala kita mendapatkan masalah ya tidak lain dan tidak bukan untuk menolong diri kita menyelamatkan diri kita agar kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang diterima karena dibangun di atas fondasi yang benar dan fondasi yang kuat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini judul yang akan kita bahas, kita kupas adalah sebagaimana dituliskan oleh mu'alif, minasyirki ayyastagitha bighairillah aw yada ghairahu termasuk praktek kesyirikan adalah beristighothah kepada selain Allah ataupun berdoa kepada selain Allah, ya ataupun berdoa kepada selain Allah ini termasuk praktek kesyirikan. Kalau kita mengulang pelajaran sebelum ini hampir dekat dengan ini yaitu yang berkaitan tentang isti'adah. Ya siapa yang beristi'adah kepada selain Allah juga termasuk perbuatan kesyirikan. Istiadah yaitu seseorang memohon perlindungan dari hal-hal yang tidak disukai, dari hal-hal keburukan. Dan itu merupakan perintah Allah. Ya, istiadah memohon perlindungan itu adalah perintah Allah. Ya, itu adalah ibadah. Memohon perlindungan hanya kepada Allah, ini adalah ibadah dalam artian apabila dipalingkan kepada selain Allah maka pelakunya bisa terjerumus ke dalam kesirikan ya dan tentunya kita garis bawahi beristiadah ya kepada yang ataupun kepada makhluk yang dia mampu melakukannya maka ini tidak mengapa ya tidak masuk ke dalam kesirikan ya memohon perlindungan kepada orang yang dia mampu melakukannya, mampu melindungi, maka ini tidak masuk ke dalam kesyirikan. Misalnya, seseorang datang ke suatu desa dan mohon perlindungan kepada pemimpin desa tersebut dari ke keburukan masyarakat yang ada di tempat tersebut, maka permohonannya itu tidak masuk ke dalam kesyirikan karena kepala desanya itu mampu memberikan perlindungan. Adapun ketika dia memohon kepada seseorang untuk terhindar misalnya dari penyakit, terhindar dari azab kubur, azab neraka, maka ini tidak bisa. Tidak ada yang bisa melindunginya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila diminta kepada selain Allah, disitulah letak kesyirikannya. Jadi itu adalah pembahasan isti'adzah, memohon perlindungan dari keburukan. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini yang berkaitan tentang istighosah ataupun tentang berdoa kepada selain Allah. Ya, adapun istighosah artinya e, seseorang meminta agar kiranya keburukan ataupun musibah yang dia alami itu diangkat. Ya, ini adalah E, makna daripada istighothah. memohon ia ya, agar musibah yang didapatkan ataupun keburukan yang dia terima itu segera diangkat ya jadi penulis mengatakan minasyirki au termasuk dari praktek kesyirikan seseorang beristighothah... kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Dan tentunya juga yang kita maksud di sini kepada selain Allah terhadap hal-hal yang tidak disanggupi oleh manusia. Ya, dalam artian apabila seseorang beristighosah kepada manusia, kepada makhluk dan makhluk tersebut mampu melakukannya, maka tidak ada masalah padanya. Namun, apabila seseorang beristighofah kepada makhluk, kepada manusia, sedangkan dia tidak mampu melakukannya di sini, letak kesyirikannya, dan yang lebih parah lagi, apabila meminta atau beristighofah kepada orang yang sudah meninggal, penghuni kubur, ya, meminta misalnya diangkat penyakit darinya, diangkat virus darinya. Diangkat kemiskinan darinya, meminta kepada yang sudah meninggal, maka ini jelas perbuatan kesyirikan. Karena apa? Karena mereka yang ada di dalam kubur tersebut tidak mampu, tidak akan pernah mampu melakukan hal-hal yang barusan kita sebutkan. Bahkan, tatkala mereka di dunia pun bisa jadi mereka tidak mampu melakukan hal tersebut. Bagaimana pula ketika mereka sudah? sudah berbeda alamnya. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita masuk ke, ya, kepada pembahasan kita. Beberapa dalil yang dibawakan oleh penulis yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, min duni la "Wa la dunillahi ma yanfa'uka wa la yadhurruka." min fala ya, ini terdapat di dalam surat yunus ayat ke-106 dan 107 Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wala min dunillah. jangan engkau berdoa memohon meminta kepada selain Allah Malayan yanfa'ka yang mana mereka tak akan mampu memberikan manfaat sedikit pun kepadamu, dan juga tak mampu memberikan bahaya sedikit pun. Tapi, kalau engkau memang benar-benar melakukannya, meminta kepada mereka, berdoa kepada mereka, maka pada waktu itu engkau termasuk orang-orang yang zalim, kata para ulama termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah ya menyeru nabinya. Ya, wala min dunillah. Nabi saja diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mencakup juga di dalam ayat ini umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala lemah, tak mampu memberikan manfaat. Benar kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu juga memberikan mudarat bahaya. Ya, apapun itu. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika kita meminta minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya fa ya. sa'alta fas'alillah kalau engkau meminta mintalah hanya kepada Allah Subhanahu taala kita minta kepada Allah Subhanahu ya baik itu perkara dunia ataupun perkara akhirat perkara dunia misalnya kita meminta pasangan yang salihah meminta rezeki yang cukup meminta ya pekerjaan yang baik ya meminta anak yang saleh ya meminta lingkungan yang baik ya dan dan sebagainya minta kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya ataupun meminta diangkat dari kita masalah-masalah dunia ya penyakit ya musibah, kecelakaan dan lain sebagainya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun perkara akhirat. Ya kita minta surga Allah Subhanahu wa taala. Ya dan minta dilindungi dari azab kubur, ya demikian pula azab neraka. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala seseorang tidak mau tidak menggubris perintah Allah ini, tidak mau meminta hanya kepada Allah, tetap dia meminta kepada selain Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in fa'alta fa, fa Ya, kalau engkau benar-benar enggak mau mengikuti perintahku dan justru meminta kepada selainku, maka pada waktu itu engkau telah berbuat kezaliman, kata para ulama telah melakukan kesyirikan. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabadu. Kau muslimin, para pemirsa, salam TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan kajian kita, masih di dalam ya, pembahasan syarah kitab Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk ya mencermati, memahami pelajaran kita pada kesempatan kali ini, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita hidayah untuk benar-benar merealisasikan ilmu yang telah yang telah kita pelajari. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pembahasan kita berkaitan tentang praktek kesyirikan, salah satu praktek kesyirikan yaitu istighosah kepada selain Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. Istighatsah sebagaimana telah kita sebutkan yaitu seseorang meminta agar kiranya musibah yang dia dapatkan, permasalahan, kesusahan dan yang semisal dengannya itu segera diangkat. Dan istighatsah ini masuk di dalam cakupan doa juga. Ya. Apabila hal tersebut dipalingkan kepada selain Allah ya terhadap sesuatu yang tidak disanggupi manusia maka pelakunya itu terjerumus ke dalam kesyirikan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bacakan tadi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ya yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tentunya mereka tidak mampu memberikan manfaat sedikit pun dan tidak mampu juga memberikan bahaya sedikit pun. Namun apabila engkau memaksakan hal tersebut meminta kepada selain Allah, sungguh engkau telah ia melakukan perbuatan kezaliman. Kemudian lanjutan ayat tersebut, wa <tik> 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 Ya, wa Ya, tatkala Allah ya memberikan suatu musibah, suatu ya, kesusahan, itu tidak ada yang mampu mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya penyakit, ya, ketika seseorang ditimpa suatu penyakit yang kronis, ya, sudah dicek di ya, kesehatan bahwasannya penyakit tersebut sangat berbahaya dan seterusnya maka, jalan yang perlu ditempuh oleh orang tersebut adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia mendapatkan masalah, mendapatkan musibah. Kembali kepada Allah, minta kepada Allah, karena Allah sendiri yang mampu mengangkatnya, Allah yang memberikan hal tersebut. Dan Allah juga lah yang mampu mengangkatnya. Allah yang katakan seperti yang tersebut di dalam ya ayat yang mulia ini wa iyam Ketika Allah berikan musibah masalah, tidak ada yang mampu mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan kita lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan kita ingat Allah ya tatkala kita menginginkan kebaikan-kebaikan saja mau meminta ya rezeki yang luas ya kehidupan yang baik ya istri yang salihah kita minta kepada Allah namun tatkala turun musibah bala penyakit dan lain sebagainya lari kepada selain Allah tidak larilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak dikabulkan segera, maka Allah akan ya tunda hal tersebut. Ya sebagaimana disebutkan doa seorang muslim itu tidak ada yang percuma. Tidak ada yang sia-sia. Ya. Imma bisa jadi doanya itu, permintaannya itu segera dikabulkan. Atau orang tersebut dipalingkan dari marabahaya. bahaya. Ya, atau yang terakhir, doa tersebut sengaja Allah simpan, tidak Allah kabulkan di dunia, namun menjadi tabungan kelak di akhirat. Doa seorang Muslim itu tidak ada yang sia-sia, maka perbanyaklah berdoa, perbanyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang berikutnya dalil yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman fabtagu indallahi rizqa. ya di dalam surat al-ankabut ayat ke-17 ya carilah di sisi Allah itu rizki ya di sini Allah, Allah men mengedepankan ya indallah yang kata para ulama ini mengkhususkan dalam artian minta rezeki itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya kepada Allah lah seseorang meminta rizki. Ya, jangan kepada selain Allah, karena kita sudah mengetahui bahwasannya ya, dari konsekuensi tauhid rububiyah, kita meyakini rububiyah Allah, bahwasannya Allah lah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, dan Allah yang mengatur alam jagat raya ini. Ini adalah konsekuensi ya tauhid rububiyah. Bahwasanya seseorang mentauhidkan Allah dalam penciptaan, mentauhidkan Allah ya di dalam pemberian rezeki, demikian pula pengaturan alam jagat raya ini. Maka tatkala seseorang bertauhid dalam hal ini rububiyah, maka dia meyakini dan ia ya, berjalan bahwasannya minta rizki hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita minta rizki kepada Allah Subhanahu Ta'ala, zat yang Maha Kaya. Ya, dan tentunya kita, setelah kita meminta kepada Allah, kita berusaha, kita keluar, kita mencari. Ya, namun jangan lupakan satu poinnya tadi itu, minta dulu kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Ya, sebagian orang melalaikan poin yang ini, Ya dia mengira rizki yang dia dapat itu berkat usaha kerasnya saja. Ya usaha itu hanyalah sebab. Yang mengatur, yang menakar rizki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mintalah kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya meminta rizki yang baik. Ya sebagaimana doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, setiap pagi Nabi kita itu merutinkan doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kumohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya, bukan hanya ilmu yang banyak, namun juga bermanfaat. Ya, banyak dan juga diamalkan. Ya, bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Ya, ini doa Nabi. Ya, waris tayyiba. dan rizki yang baik, toyib. Ya, bukan hanya rizki yang banyak, tapi yang baik, yang halal. Ya, sehingga ketika rizki tersebut dimakan, baik oleh dirinya ataupun keluarganya, maka dengannya seseorang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun apa adanya, namun rezeki itu baik. Itu yang kita minta, bukan hanya rezeki yang banyak melimpah ruah. Apalah artinya rezeki yang banyak melimpah namun tidak kita pakai, ataupun tatkala kita rasakan, justru ya, menambah uh, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada Allah rezeki yang baik wa amalan mutaqabbala. Ini doa yang ketiga dari Nabi SAW. Memohon kepada Allah amalan yang diterima. Ya, dalam artian tentunya kita beramal meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Tam amalan kita itu bermanfaat bagi kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya amalan yang banyak. Ya, namun amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya seorang muslim demikian. jadi ya, di dalam dia beramal bukan hanya ya memperbanyak pundi-pundi amalan, namun juga dilihat kualitas daripada amalan tersebut apakah sudah berkesesuaian dengan syariat ataukah tidak. Jadi intinya bahwasannya di dalam ayat ini di dalam surah Al-Ankabut ini Allah Subhanahu wa taala kabarkan dan perintahkan kita untuk meminta rizki ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi mal la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Di dalam surat Al-Ahqaf ayat kelima. Allah mengabarkan siapa lagi yang lebih sesat dibandingkan orang yang meminta yang menyeru kepada selain Allah yang mana orang tersebut ataupun yang dimintai tersebut tidak akan pernah menjawab sampai hari kiamat ya jadi di dalam ayat ini Allah tegaskan tidak ada lagi orang yang lebih sesat daripada orang ini siapa itu yaitu orang yang meminta memohon berdoa kepada selain Allah yang mana dia tidak akan pernah menjawab tidak pernah akan mengabulkannya sampai hari kiamat itulah ciri orang yang paling sesat Allah yang katakan di dalam surat Al-Ahqaf ayat kelima ya berdoa kepada selain Allah merupakan sesat-sesatnya makhluk. Ya. Karena doa ini adalah ibadah. Amalan yang besar. Bahkan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memperbanyak doa, maka dia semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya itu menggambarkan kekuatan tauhid yang ada di dalam hatinya. Ya, semakin lemah tauhidnya tentunya dia semakin jarang berdoa karena dia tidak yakin di sana ada zat yang mengabulkan, di sana ada zat yang mendengar doanya, mengetahui keadaannya. Namun orang yang bertauhid dia yakin di sana ada zat yang mendengarnya di sana ada zat yang mampu melakukan dan menjawab semua per, ya, permintaannya itulah orang yang bertauhid ya jadi di dalam ayat ini jelas ya orang yang paling sesat itu adalah orang yang meminta kepada selain Allah berdoa kepada selain Allah ya, beristighosa kepada selain Allah yang mana semua mereka itu tidak akan pernah sanggup menjawab permintaan-permintaan manusia. Kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya bahwasannya doa merupakan ibadah yang besar. Ya, disebutkan dalam hadis, ibadah. doa itu sendiri merupakan ibadah. Orang yang berdoa berarti dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memalingkan doa kepada selain Allah, berarti dia telah memalingkan ibadah kepada Allah. Eh, kepada selain Allah, maka dia terjerumus di dalam kubangan kesyirikan. Insya Allah, akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. <Sul> Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu wa ala rasulillah yang ba'du. kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita melanjutkan kajian kita, masih di dalam pembahasan syarah kita tauhid Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqomahan di dalam mempelajari agama Islam ini. Dan semoga kita ya, termasuk ke dalam ya, hadis Nabi Wasallam yang menyebutkan bahwasannya, di antara tanda ya ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang Allah pahamkan dia di dalam urusan agamanya. Semoga kita menjadi salah satu daripada ya orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita terus mempelajari agama Islam dan tentunya mengamalkannya dan yang terpenting juga mendakwahkannya di tengah-tengah umat ya kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pembahasan kita berkaitan tentang praktek syirikan yaitu beristighatsah kepada selain Allah ataupun berdoa kepada selain Allah. Ya. Ini masih ditemui di ya, sebagian kalangan tatkala mereka mendapatkan kesusahan, Iya, malah petaka misalnya mendapati kebun-kebun mereka tidak diairi, tidak ada air yang mengalir, tidak ada air yang turun dari langit. Ataupun mereka mendapati misalnya ikan-ikan di laut sangat sedikit, lantas mereka pun beristighosa kepada selain Allah, meminta agar kiranya malapetaka tersebut diangkat. Namun mereka tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka justru meminta kepada penunggu-penunggu tempat tersebut. Ya. Dan sebagian mereka mem ya memberikan persembahan-persembahan, sembelihan-sembelihan. Yang tentunya ini semua tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau hal tersebut baik dan benar, tentunya Nabi kita sebagai suri taulah dan kita pasti mengajarkan hal tersebut kepada kita. Ya, tatkala kita diterima ya, ditimpa suatu musibah, lantas kita ya, memberikan pengorbanan kepada penunggu tempat tersebut. Tidak ada disebutkan di dalam riwayat tentang hal tersebut. Kalaulah hal tersebut benar, baik, sesuai dengan syariat, maka Pasti Nabi kita ajarkan hal tersebut kepada kita, karena tidak ada lagi suatu kebaikan yang mengantarkan pelakunya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Wasallam, tidak ada yang luput. Demikian pula, tidak ada suatu keburukan yang bisa mengantarkan pelakunya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan telah diperingatkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis: "Semua sudah dipaparkan, sudah disampaikan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam, sudah sempurna." Maka, apa yang tidak ada di zaman Nabi dari perkara ibadah, maka di zaman ini juga itu bukanlah ibadah. Demikian pula, apabila di sana ada di zaman Nabi maka di zaman ini juga itu adalah ibadah. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita. Kita akan bacakan beberapa dalil ya, yang berkaitan tentang praktik kesyirikan ini yaitu beristighosah ataupun berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di dalam surat An-Naml ayat ke-62. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, muttarra wa Siapa lagi yang bisa menjawab orang-orang yang berada di dalam masa kesulitan, dan mengangkat keburukan yang ada padanya? Tentunya yang bisa hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya seseorang berada di dalam, masalah yang besar. Seseorang berada di dalam musibah yang besar. Ya bilanglah ketika seseorang terkepung di dalam rumahnya yang sedang terjadi kebakaran. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun seseorang yang berada di tengah lautan, di tengah ombak yang begitu kencang, yang sangat memungkinkan menumbangkan perahu yang dia kendarai tidak ada yang mampu mengangkat musibah kesusahan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakini hal tersebut. Dan kita terapkan di dalam semua lini kita, ya kehidupan kita tatkala kita mendapatkan kesusahan, malapetaka. Yakini hal ini bahwasanya yang mampu mengangkat malapetaka kesusahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan tersebut ya apabila telah bercokol di dalam hati kita itulah kualitas tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila tidak ada keyakinan tersebut maka tauhid kita bermasalah. Tauhid kita perlu di diperkuat. Kenapa kita meyakini selain Allah mampu mengangkat malapetaka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan ya satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. tabarani bi fi zamanin Nabi yu'zi Ya disebutkan bahwasanya dahulu di zaman Nabi ada Seorang munafik yang dia itu mengganggu kaum muslimin. Ya. Orang munafik yaitu orang-orang yang e, menampakkan secara zahir dia itu Islam, namun menyembunyikan secara batin kekufurannya. Ya. Terlihat dia dari fisiknya seperti orang Islam, seorang yang beriman, namun tidak demikian sebenarnya yang di dalam hatinya itu ada satu yang disembunyikan yaitu kekufuran. Namun dia melakukan itu untuk mendapatkan keselamatan dan lain sebagainya. Itulah definisi orang munafik, yaitu orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Disebutkan bahwasanya di zaman Nabi itu ada seorang munafik yang dia senantiasa mengganggu kaum muslimin. Ya. Yeah. Fakola ba'duhum bina bi min munafik. Maka sebagian sahabat mengatakan, bagaimana kalau kita beristighosa saja kepada Nabi saw, memohon pertolongan kepada Nabi saw dari keburukan ini seorang munafik ini, dari gangguan seorang munafik ini. Maka tatkala hal tersebut sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakola an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la bi, wa inna Ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya istigosa jangan kepadaku, akan tetapi beristigosahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kata para ulama sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu sebenarnya untuk melindungi para sahabatnya dari ya keburukan seorang munafik ini akan tetapi di sini Nabi katakannya ini memba ya mimbabi ya, taaduban ya beradab kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi pun palingkan dan perintahkan agar kiranya beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, bahwasannya istighosah merupakan permintaan, ya, agar kiranya suatu masalah yang besar, suatu musibah yang menimpa seseorang atau suatu kaum, ya, apabila itu diminta kepada selain Allah, maka ini adalah praktek kesyirikan. Ya. Dan tentunya yang kita maksud apabila diminta kepada selain Allah, kepada makhluk dan makhluk tersebut tidak mampu melakukannya. Maka di situ bisa terjerumus ya ke dalam kesyirikan. Adapun tatkala seseorang mampu melakukannya, maka tidak terjadi kesyirikan padanya. Ya, Misalnya seseorang ya, tertimpa masalah yang besar, masalah yang yang berat, terlilit utang, misalnya, lantas dia pun datang kepada seseorang yang dia kenal, yang memiliki harta yang cukup banyak, lantas dia pun meminta ataupun mem, ya meminjam sebagian hartanya ya, sebagai bentuk meminta tolong agar kiranya masalah yang dia dapati atau yang dia alami itu bisa ditangani, maka ini bukanlah praktek kesyirikan. Ya, jadi tidak gampang juga kita ya, langsung memponis ya, orang. Ya, yang kita maksud ya praktek kesyirikan di sini tatkala seseorang beristighosa kepada selain Allah dan orang tersebut tak mampu melakukannya. Ya. Seperti misalnya beristighosah ya kepada uh, seseorang berkaitan tentang penyakit yang dia alami, ya lantas dia pun minta agar penyakitnya itu diangkat, ya apabila orang tersebut bukan dari tim kesehatan yang mengetahui cara mengobati dengan ya, ramuan kesehatan maka di sini letak kesirikan, ya, di sinilah yang disebut dengan praktik kesirikan, kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak memungkiri bahwasannya hidup kita di muka bumi ini tidak selamanya kita berada di dalam jalan yang mulus. Ya. Suatu ketika kita bisa mendapatkan masalah, suatu kita ya suatu ketika kita bisa mendapatkan suatu musibah, malapetaka, kesusahan, Ya. Dan itu bisa saja terjadi. Namun yang paling utama tatkala kita mendapatkan hal tersebut kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar kiranya semua yang kita alami itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita mencari tahu dan introspeksi diri kita. Karena tidaklah suatu masalah, suatu musibah itu dialami oleh seseorang melainkan di sana ada sebabnya. Ya, di sana ada sebabnya. Kita harus introspeksi diri dan kita bertobat kepada Allah dan kita beristighatsah meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan referensi bagi kita untuk kita bisa mempertahankan tauhid kita kepada Allah sampai hari kiamat kelak. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wanan alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. i uh -huh.